Merawat tubuh, mempercantik tampilan merupakan kebutuhan wanita. Viva Beauty Center sebagai salon khusus wanita sangat mementingkan kepuasan customernya, termasuk rasa aman dan nyaman dalam melakukan perawatan di era new normal. Sebelum menerima customer, ada persiapan yang wajib dilakukan oleh Beauty Advisor. Beauty Advisor bertugas mendisinfektan seluruh ruang kerja dan perlengkapan kerja untuk menjaga semua tetap steril sebelum Viva Beauty Center buka dan setelah tutup. Disinfektan juga dilakukan setiap 4 jam sekali seperti pada etalase, pegangan pintu, mesin edisi, telepon, dan peralatan lainnya yang harus didisinfektan. Seluruh media cetak yang biasanya disediakan untuk customer disimpan untuk menghindari kontak fisik. Dalam menerapkan protokol kesehatan, sebelum masuk ke dalam Viva Beauty Center, Beauty Advisor diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Beauty Advisor wajib menggunakan masker, dicek suhu tubuhnya. Melakukan disinfektan pada baju dan barang bawaan sebelum masuk ke area kerja. Kemudian, Beauty Advisor wajib melakukan absensi, mengganti sepatu outdoor dengan sepatu khusus indoor, dan untuk tetap menjaga kebersihan, wajib menggunakan hand moisturizer. Beauty Advisor yang menggunakan angkutan umum diwajibkan untuk mengganti baju dengan seragam khusus Beauty Advisor. Sebelum merawat customer, Beauty Advisor wajib mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, penutup kepala, baju perawatan dan face shield yang sudah didisinfektan. Customer yang akan melakukan perawatan juga wajib mengikuti protokol kesehatan Viva Beauty Center. Menggunakan masker sesuai prosedur wajib selama new normal. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum masuk ke ruang tunggu. Dan wajib dicek suhu tubuhnya. Hanya suhu di bawah 37,5 derajat Celcius yang diizinkan masuk dan melakukan perawatan. Customer melepas alas kaki di ruang tunggu. Saat masuk ke area perawatan, Beauty Advisor akan mendisinfektan seluruh tubuh customer beserta barang bawaannya. Kemudian, customer menggunakan alas kaki yang telah disediakan. Sebelum melakukan perawatan, customer wajib mengisi formulir pernyataan sehat. Apabila berisiko besar atau nilainya lebih dari sama dengan 5, maka customer tidak dapat melanjutkan perawatan. Customer dilarang membawa anak-anak masuk ke dalam ruang perawatan. Setelah itu, resepsionis membantu customer melakukan registrasi. Resepsionis melakukan pengecekan suhu tubuh kepada Beauty Advisor. Setelah dinyatakan sehat, customer siap mendapatkan perawatan. Sebelum melakukan perawatan, customer wajib melakukan pembersihan diri. Untuk perawatan badan, wajib mandi terlebih dahulu. Untuk perawatan rambut, wajib mencuci rambut. Untuk perawatan manicure dan pedicure, wajib didisinfektan terlebih dahulu. Untuk perawatan wajah dan badan, Beauty Advisor mendisinfektan area perawatan dan memasang kain lena baru terlebih dahulu. Beauty Advisor membantu memasangkan kain lena dan tutup kepala yang wajib digunakan customer selama perawatan. Sebelum memulai perawatan wajah, Beauty Advisor mendisinfektan wajah dengan menggunakan Fabozone. Setelah perawatan selesai, Beauty Advisor merapikan kembali area kerja, mendisinfektan area yang telah digunakan, memilah dan meletakkan kain lena di tempat laundry sesuai dengan pengelompokannya. Setelah selesai, Beauty Advisor melepas APD dan membuangnya dalam kondisi sudah didisinfektan. Face shield dan baju perawatan juga wajib didisinfektan. Beauty Advisor melakukan sterilisasi peralatan yang sudah digunakan ke dalam sterilisator. Alat yang sudah disterilkan, dikemas, dan diberi tanda steril.
Dengan menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, Viva Beauty Center berkomitmen melayani customer dengan sepenuh hati. Kepuasan customer adalah kebanggaan kami. Kami ada karena Anda percaya.